Jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Aceh, Sekretaris Daerah Aceh Dr. Takolloh meninjau progres pembangunan jalan tol Sigli Banda Aceh di Aceh Besar, yaitu ruas Blang Bintang Janto, Kamis 20 Februari 2020. Asisten 2 Sekda Aceh Teuku Ahmad Dade yang ikut mendampingi Sekda mengatakan, berdasarkan tinjauan pihaknya, progres pembangunan jalan yang masuk dalam satu proyek strategis nasional itu sangat signifikan. Dadek menambahkan, pembangunan jalan tol Aceh tersebut merupakan salah satu proyek besar pemerintahan Jokowi yang nantinya akan menghubungkan Aceh dengan daerah lain di Sumatera. Dari beberapa lokasi yang dituju Sekda bersama tim, pembangunan jalan bebas hambatan tersebut menunjukkan progres yang menggembirakan. Di antara area yang ditinjau adalah rest area seksi 4 perbatasan Blang Bintang Indrapuri. Pihak pengelola menjelaskan, rest area tersebut masuk ke dalam kategori tipe A, di mana akan dilengkapi fasilitas yang komplit seperti ketersediaan tempat pengisian bahan bakar bagi kendaraan yang melintas. Selain di rest area Blang Bintang Indrapuri, rombongan yang terdiri dari Kepala Dinas PUPR Fajri serta Jubir Pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani juga meninjau rest area di kawasan Lampanah Indrapuri dan Janto. Presiden Jokowi direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Jumat 21 Februari besok. Di Aceh, Jokowi akan menghadiri kanduri kebangsaan yang digelar di Sekolah Sukma Bangsa Birun. Selain itu, Jokowi juga direncanakan untuk meninjau beberapa proyek strategis nasional yang ada di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Aceh pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 23. Sebenarnya kunjungan yang utama adalah melaksanakan kenduri nasional yang akan berlangsung di Birin di kompleks Sukma. Tapi sebelum beliau menuju ke Birin, beliau akan meninjau proyek salah satu proyek PSN ini, proyek strategis nasional, yaitu pembangunan jalan tol ini. Ini merupakan sebuah kebanggaan dari Bapak Presiden. Jalan tol ini juga dengan beberapa proyek yang lainnya, termasuk ada Loguci, ada beberapa yang lainnya. Dan progres daripada pembangunan jalan ini sangat bagus, ya sangat bagus. Cuman mungkin ada beberapa masalah lahan dan sebagainya itu dapat diatasi dengan bantuan daripada pemerintah Aceh dan juga masyarakat Aceh. Jadi ini kita harapkan supaya ini dapat cepat selesai dan dapat digunakan secepatnya, terutama antara Indrapuri dengan Janto, dan akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Dan diharapkan ini kita sudah melihat dari awal sampai akhir bahwa pembangunannya itu sangat signifikan dan progresnya juga sangat bagus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.